sih Reva? Waktu tadi tuh kan lo dibantuin sama Raya, Cindy, dipegangin juga sama Meli. Nah sekarang lo sendiri gimana caranya coba? Kalau lo mau lewatin tembok yang tinggi, lo mesti cari bantuan obstacle buat nambah lompatan lo buat lewatin temboknya. Lo mau nyoba? Boleh sih bang. Silahkan. Lo awalan lo jongkok dikit. Gini? Ya. Ya, coba. Ya. Bagus. Ya, benar-benar. Gua ngerti. Sini beneran? Iyalah, kamu pikir aku hantu di sini? Ya ampun, Rev, kamu ngapain ke sini? Nekat banget. Kamu nggak apa-apa kan, Boy? Baik-baik aja kan? Rev, kamu datang ke sini cuma mau nanya aku baik-baik aja, itu doang. Ya mau gimana? Soalnya aku khawatir banget, Boy. Aku takut kamu tuh kenapa-napa. Kamu ingat ya? Yang waktu kamu lagi latihan karantina, itu tuh aku sama teman-teman pada datang, aku, Raya, Cindy, Meli. Nah ternyata kan kita nggak boleh masuk ke tempat karantina itu. Akhirnya aku lihat di halaman belakang dan aku lihat kamu tuh lagi latihan. Terus
pas aku lihat lagi kamu tuh kayak apa ya, latihannya mungkin berat banget, terus kamu kayak pingsan gitu, Boy. Makanya aku khawatir kamu pingsan ya waktu itu. Ya, ya aku sih gak pingsan sepenuhnya, Rev. Aku masih setengah sadar kok. Ya mungkin karena aku kecapean banget kali ya. Aduh, Boy, jujur aja ya, aku tuh bener-bener khawatir banget. Aku tuh kayak selalu kepikiran terus gara-gara aku ngeliat itu.